itu handphone yang punya cewek. Cakep. Bukan nak, jadi sekarang sampean udah alih profesi gak jadi tukang parkir. Sampean nyopet. Udah bul, gak nyambung ngobrol sama dia. Ayo markas, cabut. Sabar dulu. Kalian berdua gak mau markir? Udah gak usah, yuk cabut. Kalian berdua ke markas, saya markir. Kenapa sih datang-datang pakai teriak, ketawa-ketawa lagi. Lu nggak tahu apa? Kalau gue nih sekarang lagi bad mood. Bad mood nih ya. Daripada lu bad mood, mendingan main TikTok sama gue. Videoin ya. Lu ngapain sih? Ikut. Aduh. Ikutin gue. Lu nggak kayak anak muda aja main TikTok. Ini deh. Lu main juga sama gue. Lu tidak ngikutin gue. Lu sini. Lu sebenarnya kemari mau ngapain? Gue tuh mau minta garam. Makasih ya. Hah? Siapa yang mau ngasih lu garam? Udah main terima kasih aja. Please friend. Itu amat sih lu sama temen. Baru juga garam. Iya Nek, jangan pelit lah sama temen. Boleh, gue kasih lu garam. Tapi pinjemin gue handphone ya. Sini. Kadang. Nih nenek-nenek ya, berantem berebutan handphone. Kayak anak kecil tahu, gak malu apa sama princess. Tuh, denger kadang. Handphonenya gak bunyi. Terus yang bunyi apa siapa? Handphone saya enggak bunyi. Sama gue juga. Handphone lu tuh, Pak. Gimana sih lu? Iya. Maaf, maaf. Halo. Ini siapa? Lu melawan gue. Ini Putri, Kak. Putri minjem HP-nya Nek Munah. Loh, terus neneknya mana? Itu lagi berantem. Terus kamu nelpon mau ngapain? Itu kak, sirinannya abis. Tolong beliin ya. Iya. Nanti kak Topan beliin sekalian pulang. Sekarang lah kak. Ayolah berangkat sekarang ya. Iya. Kakak cari sekarang. Ya. Nek Munah. Makasih ya Nek. Bul, ikut gua Bul. Mana? Beli sirih. Preman kok nyari sirih? Preman gatro dia. Gua disuruh sama nenek gua, kalau gua enggak turutin, ntar dilaknat lu, masuk neraka, mau? Sebentar, Pan. Kok yang dilaknat saya? Cucunya nenek kan sampean. Ya lu kan teman gua enggak jadi beli sirih gara-gara lu ledekin. Kalau gitu ngledeknya saya cancel. Sekarang sampean beli sirih yang banyak ya. Ide Bul. Ayo ikut gua. Preman kau beli sirih. Preman katro sampean. Mak. Halo, assalamualaikum, Mak. Hah? Beli terasi? Iya, Mak. Sabar, literasi ini mau berangkat kok, Mak. Saya tidak akan melupakan luka yang kamu buat, Dewi. Ibu gak punya hak sama Putra. Dia itu anak saya. Dengar ya, Dewi. Saya, Salama,
gak akan pernah rela kalau cucu saya dirawat sama preman selingkuhan kamu itu. Saya bahkan yakin kalau suami kamu, anak saya, mati di tangan preman selingkuhan kamu itu. Enggak, Bu. Saya enggak pernah selingkuh, Bu. Kembaliin. Kembaliin Putra, Bu. Enggak. Lepas, Bu. Kasih. Kamu lihat dong, anak kamu nangis nih. Ibu. Lepas, Bu. Mohon, banyak apa. Dewi cuma minta kembaliin Putra, Bu. Ibu, jangan, Bu, jangan. Ibu! Maafin Nenek ya, Pan. Nenek harus memisahkan kamu dari ibu kandung kamu. Apa yang Nenek lakukan? Semua demi kebaikan kamu. Nyari Siri di mana, Pan? Tempat biasa aja. Eh, di mana adek lo? Mau ngapain lagi lo? Adek lu tuh udah nyolong barang milik gua. Benar itu. Barang apaan emangnya? Sorry. Gua gak bisa ngasih tahu barang. Kalau lu gak mau ngasih tahu barangnya apa, ini berarti gak ada urusan lagi sama kita. Eh, Bu, cabut. Gua malas berantem. Pegel dong, gak? Ntar pada encok lu. Kayaknya nih anak gak pernah diurusin sama ibunya. Jangan bawa ibu gua. Tapi emang bener kan? Ibu lu itu gak becus ngurusin lu. Jaga omongan lu. Udah, Bu. Lu beli Siri, biar gua yang ladenin. Makasih, Pan. Gua ingetin sama kalian. Kalian boleh hina gua. Tapi jangan hina ibu gua. Emang bener kan? Ibu lu tuh gak betul ngurusin lu! Pan! Apaan? Duitnya mana buat beli Siri? Pakai uang lu dulu! Iya. Mana lu, Pem? Lu gak tolong apa siapa? Sama ibu lu, ha? Mana lu, ha? Siapa?
Stop. Emang gak tahu ini siapa? Emang dia siapa? Siapa? Ini itu istrinya Bos Benny. Serius? Iya, serius. Bu, maaf Bu. Maaf Bu, kami saya juga minta maaf Bu. Iya. Ganggu bos saya. Kamu gak apa-apa? Gak apa-apa Bu, makasih ya. Beneran kamu gak apa-apa? Kenapa tiba-tiba hati gue jadi adem ya? Ibu ini perhatian banget sama gue. Kenapa tiba-tiba hati gue jadi adem ya? Ibu ini perhatian banget sama gue. Mungkin karena gue gak pernah dapat kasih sayang dari seorang ibu kali ya. Pasti putra sekarang ini sebesar anak ini. Beneran kamu gak apa-apa? Iya. Atau mau saya antar aja ke rumah sakit? Gak usah Bu, udah biasa kok. Makasih banyak ya Bu. Lain kali kamu hati-hati ya Bu. Iya Bu. Si Aisyah kemana ya? Kok belum nyampe-nyampe? Sama saya dilupa sama rumahnya sendiri sih? Enggak mungkin. Astagfirullahaladzim. Aduh, sakit ya. Maaf, Mi. Aduh, Abi gak sengaja. Umi kakak kenapa-napa kan? Sakit, Bi. Ya Allah. Atau mau Abi kasih nafas buatan? Gak lucu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aisyah! Ya Allah! Aisyah! Ya Allah, Abi! Udah bangun, Abi! Aduh! Abi! Hati-hati, Bi, nanti jatuh! Ah, telat, Aisyah! Kan Abi baru aja jatuh tadi. Abi, lagi ngapain sih pakai lari-larian segala? Ingat umur! Aisyah! Ya Allah! Masya Allah! Umi teh udah masak masakan kesukaan kamu, ini spesial. Masak apa sih Umi emangnya? Umi masak sambal ati paling hot. Kayak Umi. Pedes banget Umi. Oh bukan lagi. Yaudah masuk dulu yuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Rena ya Allah. Iya apa kabar ya ampun makin cantik banget. Alah perasaan kita teleponan tiap hari deh. Ih kebiasaan ngeselinnya gak berubah-ubah. Kinesa lo selesai mondok juga setelah berjuang 5 tahun lamanya. Alhamdulillah ini kan berkat doa lo, doa keluarga gue. Yeah, emang gue pernah doain lo. Aisyah, Rena udah dulu tuh kangen-kangenannya, makan dulu yuk di dalam. Bener banget tuh kata Umi, Abi kebetulan udah lapar banget. Iya gitu. Yaudah ayo masuk dulu yuk. Ngobrolnya lanjut di dalam aja. Kita selfie dulu aja gimana? Yuk, selfie. Iya, bentar. Pakai HP gue aja. Ayo. Kenapa? HP gue kemana ya? Hilang. Enggak, tadi di tas gue deh perasaan. Cari dulu. Gini aja deh, pinjam HP lu deh nanti gue teleponin HP gue. Nih. Bul, daun sirinya mana? Udah lu beli? Cakep. Lu apain preman-preman itu? Udah cuma gak usah pikirin. Yang penting kan gue selamat. Handphone cewek yang tadi tuh. Lu angkat buruan, ntar keburu mati lu. Iya. Kok gue jadi deg-degan ya? Yaelah, preman gue deg-degan. Cemen. Bawel. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini siapa?